senyumnya itu loh, nyenang. Oke. Okay. Masih semangat teman-teman. Ini jam sekitar jam 7 kita mau rilis Wiji Lestari. Ini salah satu kelas layanan baru dari Wiji Lestari menggunakan Hino RM280 yang sudah dilengkapi dengan air suspension. Bisa dibilang ini unit ganteng dari lahir teman-teman. Banyak banget yang request Wiji Lestari. Nah teman-teman di showroom juga masih semangat untuk merilis unit-unit pada hari ini, karena hari ini banyak banget yang rilis. Tadi ada Verena, kemudian ada Toga yang sayang sekali aku nggak bisa liput teman-teman. Verena nggak bisa liput, Toga nggak bisa liput. Terus ada Adi Prima bisa, nanti kita tayangin juga. Wiji Lestari ini bisa, terus ada BBK Penabur. Besok juga ada lagi, hari ini sekiranya 6-7 unit tadi teman-teman. Oke, kemudian ini Wiji Lestari ya teman-teman. Wiji Lestari ini menggunakan Legacy SR3 XHD teman-teman, ini yang ultimate tipenya teman-teman, dengan lekukan lambung khas dari karoseri Laksana, salah satu profil baru ya yang kita hadirkan di Legacy series teman-teman. Kita hadirkan supaya unit-unit yang hadir dari karoseri Laksana ini dengan keoriginalannya, yang ini dengan berarti kalau yang ada lakukan seperti ini khas dari originalnya karoseri Laksana. Untuk saat ini masih belum ada yang bisa meniru teman-teman untuk lakukan lambung khasnya karoseri Laksana, baik di body repairnya Laksana pun, karena memang kalau di body repair Laksana harus menakuk seperti ini, itu butuh ini teman-teman, melepas semua lambung dari depan sampai belakang dan diganti dengan lambung baru, apalagi di body repair luar ya, pasti membutuhkan effort dan juga membutuhkan ini teman-teman, apa, peralatan yang lebih lagi. Oke, menekuknya ini pun dengan peralatan kita ada 2 buah 12 meter dan 14 meter, yang 12 meter untuk body-body 12 meter seperti ini, yang 14 meter untuk body-body yang panjangnya lebih dari 12 meter. Oke, kita lihat-lihat yuk unitnya Wiji Lestari yang sedari kemarin banyak banget yang request di komentar untuk melihat-lihat unitnya ini. Nomor teleponnya tidak ada ini, belum dicantumin, langsung ke ini aja, apa, sosial medianya Wiji Lestari untuk reservasi atau booking unitnya Maslik plus Yusif. Ini istimewa, sesuatu seperti ini harus teman-teman ini ya, apa, teman-teman perhatikan ya, Maslik dan Yusif. Nah ini menjadi tagline-nya daripada unit RM280 nya. Oh, ada nomor telepon di sini teman-teman. Buat teman-teman yang ingin sewa unitnya Wiji Lestari untuk keep Hino RM-nya ini, teman-teman bisa catat atau screenshot dulu nomornya di sana. 081-332-937-555. Ini untuk divisi pariwisatanya Wiji Lestari. Oke, teman-teman, unitnya akan segera berangkat, tapi kita lihat-lihat sebentar supaya teman-teman juga mendapatkan pandangan kalau menyewa unitnya Wiji Lestari, teman-teman. Ini velgnya sudah pakai Alcoa, ganteng dari lahir. Untuk bagasinya, karena ini menggunakan Hino RM teman-teman, ini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor, 6 motor muat teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke dari belakang ke depan ya, sebentar aja karena mau berangkat. Subwoofer ada 2 di depan dan juga belakang, kita tutup dulu, kita lock sekalian. Oke, ini seatnya di sini ada, kurang lebihnya mungkin seatnya sekitar 50-an teman-teman ya, karena ini longgar banget ya, ini saya rasa cuma 50 tok. Nah, 50 selonggar ini untuk jarak kakinya teman-teman, baik di kanan maupun di sebelah kiri ya, sebelah kiri sama longgarnya dengan seperti ini. Ini joknya dia pakai Algla yang tipe pariwisata, cukup lebar juga, hampir sejengkal teman-teman. Oke, kemudian pakai tutup lampu running seperti ini, sudah dipasang dari karoseri. Kemudian TV di depan ada 43 inch dan di sini ada 24 inch teman-teman. Lantai menggunakan lantai motif kayu, ini dari mereknya Tarabus dengan tipe Elegant Grey, istimewa banget. Oke, dari sisi belakang muat 6, kemudian 2, 2, 2, 2, total joknya kita hitung sekalian yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 50 seat teman-teman, 50 seat, dan di belakang pun masih longgar ya, yang paling belakang juga masih oke, masih oke. Kemudian seperti ini kiranya, ini kalau lampu putihnya dimatiin teman-teman bisa
running on the bus dengan lampu RGB seperti ini. Oke, kelengkapannya teman-teman bisa lihat, ada USB charger, ada tap A dan tap C teman-teman, yang C ketemu C untuk chargernya aman, jadi ataupun C ketemu chargernya iPhone aman teman-teman. Oke, kelengkapan emergency exit seperti biasa ada di atas dua. Door exit ada di sini untuk emergency 1, pintunya ada di kiri 2, kemudian palu pemecah kaca 4, dan apar juga pastinya ada. Kelengkapannya selalu menjadi prioritas utama karoseri Laksana. Oke, kita sudah diminta turun untuk keluar ya. Oke, mari kita rilis unitnya. Wiji Lestari dari karoseri Laksana di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini teman-teman. XRD memang seganteng ini sih. Oke, mari kita rilis teman-teman. Unitnya Wiji Lestari. Bapak satpam kita lari-lari karena single fighter jaga di depan. Ini Wiji Lestari datang dengan keluarga menjemput unit dan dibawa pulang. Nggak pakai mobil ini ke sini teman-teman. Naik kereta turun Semarang ke sini tadi.